kawan-kawan. Sudah mengklik videonya. Sudah mengklik video ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe. Subscribe. Oke, dia kotak dari si jam Imokawi itu, kotaknya mereknya Kids ya tuh, yang ada warna hijau, biru sama pink tuh. Kayak gini doang kotaknya. Nah, dalamnya ada apa? Nah, di dalamnya itu isinya buku ya, kitab manual tuh. Kids Swimming Watch. Nah, ini anti air yang warnanya pink. Ini wadah jamnya udah dikeluarkan tuh. Nah, ini udah buat obeng buat buka itunya di belakang itu, buat SIM card ya, kayak obeng. Nah, itu aja, itu doang harganya di bawah 200 ribuan. Lanjut, nanti kita lihat reviewnya dari pada video kali ini Alparizi mau mereview jam tangan Imo. Oh, iya. Sama warna biru. Yang kedua warna pink. Oh iya, pink. Coba lihat di belakangnya. Oh, belakangnya kayak gini tuh. Yang biru sama yang pink kayak gini bedanya. Lihat samping. Sampingnya sama ya. Sampingnya ini ada yang biru, ada kayak ada variasinya lagi. Yang ini enggak ada, tapi sama-sama SIM-nya tuh. Baliknya lagi. Oh iya, ini baliknya ada apanya nih yang ini? Center. Kalau yang ini enggak ada, adanya lubang-lubang. Yang ini ditombol kayak jam biasa ini SOS. Oh, yang satu yang pink ada ini, ada senternya. Jadi yang pink lebih mahal biasanya. Tapi sebenarnya sama-sama murah. Harganya 100 ribuan. Artinya 200 di bawah 100 ribu. Bisa untuk nelpon. Bisa untuk nelpon. Tapi jangan dipakai berenang ya gitu. Takut meledak. Bahaya. Alparizi. Alparizi jamnya itu apa sih? Belinya di mana belinya? Di Simpur. Simpur. Harganya berapaan? Alparizi? 100 kayaknya. 100 ribu murah sekali. Ya lah murah, emangnya mahal. Memangnya jamnya itu bisa apa aja? Kok bisa murah? Bisa apa jamnya? Bisa kotak, bisa nelpon, bisa main game. Coba hidupin. Mana lihat sini tangannya di sini, lihat. Nih. Ya. Ini nelpon. Foto. Wow. Permainan. Wow, canggih banget jamnya, murah tapi canggih. Kalau mau foto yang mana? Kalau mau foto, coba mau foto, lihat fotonya. Ini enggak ada mereknya ya? Coba mana foto. Itu foto. Iya, terus kalau mau nelpon bagaimana caranya? Oh, tinggal pencet ya nomornya ya? Oh iya. Oh iya ya, pintar. Kalau mau main game? Wow, game-nya game apa ya? Tuh game apa ini? Kok game over? Coba. Coba game apa? Udah aja lah. Jadi enak gak pakai jam itu? Enak. Berguna? Berguna untuk sekolah. Ya, apalagi gunanya untuk apa? Untuk berenang, enggak dong. Untuk berenang atau meledak gitu. Oh, jadi jangan dipakai buat berenang? Enggak. Ada lubang nih. Ada lubang. Ada dimarah lubang. Enggak sama gurunya kalau enggak. Sekolah? Enggak. Enggak dimarah? Enggak. Belinya di mana belinya? Simpul. Harganya berapa? 100. 100. Murah banget ya? Mm-mm. Terus bisa nelpon? Bisa. Bisa video call enggak? Enggak bisa, cuma bisa nelpon aja. Iya. Oke, kawan-kawan. Terima kasih. Subscribe ya. Karena Subscribe itu gratis. Enggak ada ruginya. Kalian klik tombol subscribe. Klik tombol subscribe. Ini. Oh, keren tuh. Tuh, ada kameranya. Tuh, ini kameranya nih yang atas. Ini kamera, ini tombol buat itu menghidupkannya. Tombol teleponnya. Di sini ada tombol SIM card. Jadi harus pakai SIM card tuh. Kayak gini tuh. Asik. Aku dibeliin jam Imo sama ayah. Oke, kawan-kawan. Sampai jumpa video selanjutnya ya. Aku Alparizi. Dadah.